Pencarian. Ah, ada tuh, ada tuh. Galunggung. Hai guys, mari kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota. Beberapa hari yang lalu saya sudah membuat lagu pendek, karena lagunya cuma 1 menit. Lagu ini judulnya Tasikmalaya Kota Resik. Jadi Tasikmalaya Kota Resik ini mengingatkan kepada saya sewaktu kecil, saya lahir di Tasikmalaya ini. Jadi kalau Tasikmalaya Kota Resik-Resik itu artinya bersih dan tertata rapi. Lagu itu saya bikin spontan aja. Itu tidak saya rekam di studio, itu hanya langsung pegang keyboard, langsung saat itu juga ada inspirasi bikin lirik, langsung direkam pakai mix itu ya. Jadi enggak proses yang rumit di studio, mixing, mastering, tidak, itu hanya spontan saja. Mudah-mudahan itu untuk mengajak kita semua dan mengingatkan kita semua bahwa Kota Tasik itu adalah dari dulu julukannya Kota Tasik. Mudah-mudahan bukan hanya julukannya aja. Karena itu maka kita harus sama-sama menjaganya. Oke, tim Onggelogung siap menjaga Kota Tasikmalaya agar tetap menjadi kota yang resik, kota yang bersih, dan kota yang tertata rapi dalam segala hal, termasuk masalah keamanan dan ketertiban. Oke, terima kasih. Malam ini kita akan seperti biasa melaksanakan patroli tim 2 dari Onggelogung. Mudah-mudahan malam ini tidak ada hal-hal yang menonjol. Untuk kegiatan nanti kita patroli seputaran kota, sementara kita mencari sasaran dulu. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang bisa meresahkan masyarakat. Sementara itu guys, selamat malam. Tinggal di mana nih? Ya, di Kawalu, Pak. Di Kawalu. Lagi ngapain ke sini? Mainnya, ada bisnis motor, Pak, gua beli, Pak. Hah? Sepeda motor.
jual beli motor malam-malam begini. Kagak mau lihat tadi enggak jadi. Ayo. Hah? Ayo, ayo. Ayo, Mas. Ayo, ayo video. Udah. Masuk. Mana? Oh, ini. Ini ada nih. Tolong diamannya. Kita dapatkan yang diumpetin nih. Tempatnya di sini. Lakukan pencarian di telepon dari keluarga adanya penjual minuman tuak di sini. Setelah ditelusuri ke rumputan di sini, ternyata banyak bekas dan juga barang bukti yang diamankan di sana, satu karung. Sukses. Kamu tahu nggak? Kamu kan di sini. Enggak, liatin dulu aja ini. Saksinya ini. Dulu sini. Enggak apa-apa. Ini yang punyanya siapa yang punyanya? Lagi keluar, Pak. Ya, siapa namanya? Punyanya? Namanya enggak tahu. Hah? Marganya saya tahu. Marga apa? Marga Permata. Kamu marga apa? Marga Nebang. Sering di sini, sering nongkrong di sini kamu? Sering. Hah? Sering. Suka jualan ini, berarti kamu tahu kan? Saya enggak jualan itu. Iya. Kamu kan sering nongkrong di sini. Iya. Kios ini berarti suka jualan tuak. Kayaknya itulah jualannya. Saya emang nggak pernah tahu. Saya emang nggak pernah minum tuak, Pak. Iya, kamu kan sering nongkrong di sini, kata iya, kamu kan? Sering, Pak. Berarti kamu ketahu kan, ini kios juga jualan tuak. Ya. Nggak tahu juga, Pak. Saya nggak. Iya, benar. Kamu saat itu nongkrong, ngapain di sini kamu nongkrong? Minum kopi, Pak. Nggak waktu saya kan itu buktinya ada meja tuh. Itu bukan dari saya. Bukan iya. Kamu kan konsumen di sini. Bukan konsumen tuak. Iya, maksudnya kamu suka beli di sini kan? Suka ngopi di sini? Iya, ngopi. Ah, masa enggak tahu tadi? Hah? Enggak tahu, Pak, masalah tuak. Saya enggak tahu tuak, tapi jualan tuaknya saya enggak tahu dia dari mana. Dan orangnya enggak ada di sini, Pak. Enggak ada. Lagi keluar pas saya ke sini, orangnya enggak ada. Pencarian. Ah, ada tuh. Wah, ada bang. Wah, satu dus nih. Satu dus. Oh, kita cek di sana. Jenis apa ini yang ditemukan, Pak? Arak sama tuak ini. Lagi. Berapa keresek? Satu. Keresek. Target keresek besar. Keresek itu. Nah, bekas. Selamat malam guys. Seperti biasa di Maunggalunggung selalu melakukan patroli antisipasi berandalan motor dan tindak kejahatan lainnya. Tadi kita patroli ke Eksterminal Cilembang. Tadi kita mendapati kios yang berjualan miras jenis tuak dan arak. Tadi ini disembunyikan di semak-semak belakang kios.